Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. KTT WWF 2024 Bali. Ini dia daftar lengkap pasukan Kopaska dan alutsista penjaga Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dikutip dari sunajakarta.com. Momen bersejarah menyapa Pulau Dewata. Hari ini, para peserta konferensi tingkat tinggi World Water Forum 2024 mulai berdatangan satu persatu. Kedatangan tamu-tamu penting ini tak luput dari perhatian serius aparat keamanan. Di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Batalion Komando 464 Kopasgat ditugaskan mengamankan kelancaran dan keselamatan para peserta KTT. Dan Nyonko 464 Kopasgat, Letkol Pas Butut, selaku Dansurpam Bandara, langsung turun ke lapangan untuk memastikan kesiapsiagaan pasukannya. Letkol Pas Butut meninjau pos-pos pengamanan yang tersebar di seluruh area bandara, memastikan tidak ada celah sedikit pun bagi potensi gangguan keamanan. Letkol Pas Butut menjelaskan bahwa Kopasgat mengerahkan berbagai satuannya termasuk antara lain Satbravo 90 Kopasgat, jajaran Wing Komando 1 Kopasgat, Yonko 461 Kopasgat, Yonko 467 Kopasgat, Denmatra 1 Kopasgat, Denhanut 471 Kopasgat, jajaran Wing Komando 2 Kopasgat, Yonko 464 Kopasgat, Yonko 466 Kopasgat, Denmatra 2 Kopasgat, dan Denhanut 472 Kopasgat. Tidak hanya itu, berbagai persenjataan canggih dikerahkan, seperti rudal M3CS, kendaraan P6 ATAF, ILSV, kendaraan taktis, dan lain-lain.